Hai, ketemu lagi sama Disti Anggra ini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Puasanya masih di bulan Ramadan. Sekarang adalah tanggal 24 Maret 2024 ya. Udah di minggu kedua, mau masuk ke ketiga di bulan Ramadan ya. Nggak kerasa udah 3 minggu lagi hampir kita berpuasa. Semoga semuanya lancar sampai nanti ke Lebaran ya. Mau di make upin sama, jangan make banyak ya. Saya basic kan. Kita mau pergi nanti mama malu. Jauh. Udah cukup. Aku udah dari dok begini. Lagi main nenan ya. Merah banget. Di make upin sama Kirana. Aduh, jangan banyakkan ya. Lipstick aja nih aku mau dinanin tuh. Si Kirana punya alat make up segambreng nih. Dia punya alat make up. Oh, mama mau kasih lihat awas. Alat make up. Nah, dia mau jadi make up artist kayaknya itu. Merah banget. Aduh, benar-benar nih kalau anak perempuan. Hey. Harus sama ya kiri kanan ya. Bagus enggak teman-teman? Make up artist apa-apa gini. Nah. Ya, jadi karena di luar hujan. Bagus enggak? Iya. Luar hujan jadi tidak bersemangat untuk berkegiatan di luar. Kita mau ke restoran Turki hari ini. Is that Bautzen? Bautzen? Yeah. Restoran. Ke supermarket tuh udah pusing. Kita mau ke supermarket. Have you done okay to soms? Ada ya. Kita mau ke supermarket Turki, mau bahasa Indonesia dong ngomongnya. Have you done okay to Aisha? Ah, enggak tahu, enggak ngerti. Have you done okay to Aisha? Mau ke supermarket Turki belanja kebutuhan untuk masak nanti malam dan aku mau beli baklava. Di video pertama waktu aku bikin video puasa pertama itu aku bilang kan pengen banget makan baklava, belum sempet ke toko Turki karena ada aja yang kita lakukan di weekend ini, ada tamu lah, ada inilah, ada itulah, baru sempet sekarang hari ini hari Minggu kita mau beli baklava dan beberapa bahan makanan lainnya untuk aku masak. Nanti malam aku mau masak makanan Timur Tengah ya, dari Palestina, yaitu maklouba yang bahan-bahannya semua ditaruh di panci terus dimasak slow cook terus ntar dibalikin. Rencananya mau bikinnya pakai ayam maklubanya, tapi kalau nanti ke toko Turki terus ada kambing, daging kambing di toko Turki, kalau misalnya berhasil pakai ayam dan enak, nanti aku bikin lagi pakai kambing. Karena kayaknya lebih enak. Aku suka banget soalnya kambing. Aku suka sate kambing, suka mandi rice yang pakai kambing. Aku suka makan makanan Timur Tengah. Karena juga dulu kita sempat tinggal di Dubai ya, jadi kita terekspos dan kita tahu. Kita terbiasa dengan spices atau bumbu-bumbu Timur Tengah gitu. Aku suka. Ini yang anehnya di musim di Belanda itu musim semi. Apa? Susut. Gak boleh ngomong. Kenapa gak boleh ngomong, enak aja. Ini kan vlog mama. Jadi kemarin panas, sekarang dingin banget dan berawan. Tapi udah kelihatan langit biru. Tadi pagi berawan, terus sempat hujan. Ini anginnya kenceng banget. Dan ini dingin ya, 9 derajat Celcius. Nanti siang akan menjadi menghangat jadi 10 derajat. Tapi sekarang masih 9. Gak boleh ngomong lagi. Itu pintunya. Kayaknya ada. Oh nggak ada, ada di Volvo deh kayaknya. Ambil keranjang di sini dulu guys. No, I have the lock right with me. Kalau I have the key in my bag so. Here. Ya. Tuh ya. Jadi tadi awannya tebal banget. Kelabu dari pagi sekarang udah kelihatan langit biru. Tapi dingin tuh kelabu. Iya dingin banget. Namanya doang musim semi. Tapi tetap rasanya musim dingin. Hari ini musim dingin. Oke, kita ke Den Bosch sekarang ke restoran. Ke supermarket Turki namanya jadi, Marmaris. Kemarin musim semi, hari ini musim dingin, yeah. Besok musim semi. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan besok hangat lagi. Itu dia. Supermarket, nah ini adanya di Den Bosch. No, pakaiannya.
Ya rame ya. Orang pada belanja. Ini. Not expecting anyone. This is coming in. They don't even drink it. Fanta, I think. Yeah, Fanta. Aku mau cari kurma. Ada teh botol di sini. Enggak mahal, 1,69 €. Beli 2. Mama? Ya. Nah, ini aku mau beli kurma. Kita lihat dulu nih dari mana asalnya ya. Muncul. Kurma mejunya di sini harganya Mama, 8 € ya. Oh, kita beli baklava di situ. Tadah. Apa? Di baklava. Baklava. Nah, ini mau aku. Mau baklava ini. Iya, pistachio. Ini kesukaanku nih. Oh, this is the waffle baklava. Stroopwafel baklava. Ada Oreo baklava juga. Macam-macam, tapi mama maunya yang klasik aja. Baklava. Ini lagi ada promosi tuh 14,99 sekilo. Aku belinya setengah kilo soalnya ini manis banget, nggak bisa makan banyak-banyak. Udah giung. Cuman buat puasa aja. Itu kayak churros itu kayaknya. Kita kan mau cobain di mobil ya, makan kacang-kacangan dan pambai. Iya. Pambai. Ada daging juga di sana, nanti kita ke sana. Ini dia yang dicari. Di sini kurmanya banyak banget ya yang dijual, dan jenis mejul juga banyak banget, beda-beda merek. Dan ini juga tadi aku mau beli karena ada diskon, tapi enggak tahu dari mana asalnya. Aku enggak mau beli. Jadi aku belinya yang ini karena udah jelas ini produk dari Palestina. Aku beli yang ini aja. Mana tadi Aaron sama Kirana? Hey, mana keranjangnya? Oh. Ya, aku cari cinnamon, tapi ini banyak banget. Aku nggak perlu sebanyak ini. Cuman ya udahlah, nggak ada lagi yang kecil. Ini bumbu-bumbu semua tuh banyak. Dan orang pada antri mau beli daging. Ramai banget. Ini semua bumbu-bumbu banyak, lengkap. Oke, udah selesai. Untung ada list ya tadi. Jadi kita ngikutin list aja belanjanya karena banyak banget yang mau dibeli, macam-macam, lapar mata biasa kalau lagi puasa. Tapi udah dapat semua yang aku list yang mau dipakai untuk bahan masakan nanti malam. Dan baklavanya dapat. Apa sayang? Dan untuk dimakan. Ya. Dan baklavanya udah dapat, dapat kurma juga. Jadi kita sekarang udah mau pulang. Ini aku lagi tempel, kalau kamu nanya ini apa ya, plester. Nempel plester untuk jerawat, karena ada jerawat, calon jerawat yang gede banget. Jadi aku tempel pakai anti acne plester supaya nanti bisa, supaya nggak jadi gede gitu jerawatnya. Oke, kita pulang sekarang. Matahari bersinar tapi tetap dingin di luar. Sekarang jalan pulang. Ini Dembos. Tuh, hujan lagi. Aneh banget ya cuaca. Langitnya biru, berawan, tapi hujan. Tapi cerah. Sampai rumah teman-teman aku. Ngos-ngosan, tadi habis ada kecelakaan di dapur. Jadi ada kecap refill tumpah ya, jatuh. Pas mau diambil, jatuh. Sebenarnya kemarin kejadiannya. Terus kita nggak ngeh kalau aku sama Aaron lagi di dapur sama-sama. Terus dia ngambil apa kecap, jatuh ke lantai. Kita nggak ngeh kalau ternyata itu pecah ya. Jadi sobek si kemasan refillnya itu. Disimpan lagi di atas lemari, di atas kulkas, di belakang. Terus tadi pas aku pulang dari supermarket,
pas mau masak langsung lihat, wah apa nih item-item di lantai, netes-netes ternyata itu, dan itu lemarinya di atas ya teman-teman, dan itu banyak banget barang-barang di sana, banyak kemasan refill-refill, kecap, saus, ada tepung segala macam. Aduh beneran deh, jadi aku sama Ernest bersihin dulu karena aku udah siap mau masak ya. Kita mau bikin maklouba, ini makanan khas Palestina yang artinya adalah upside down alias dibalik gitu. Jadi aku tadi udah defrost daging ya. Ini aku lagi sambil ngerjain. Aku beli iga domba atau kambing. Terus aku punya iga sapi ya, sapi muda. Jadi mau aku gabung antara sapi sama kambing. Mau aku masak dengan bumbu yang aku ketemukan dari internet. Jadi kita lihat apakah berhasil ya. Intinya adalah nyoba dulu, kalau berhasil apa enggak, lihat nanti yang pasti akan kita makan juga. Kayaknya sih harusnya sih nggak susah ya. Jadi ntar ada terong, ada courgette. Nah kebetulan kemarin kita habis barbekyuan, jadi aku masih ada sisa courgette, zucchini, terus ada aubergine, terong yang besar-besar, dan aku tomatnya juga udah punya, tinggal aku potong-potong. Jadi nanti masaknya yang pertama adalah dagingnya akan aku masak dulu pakai pressure cooker, dan dia akan menghasilkan kaldu. Nah jadi nanti setelah dagingnya masak, aku akan masukin bumbunya, terus aku akan buat di pan, di pot ya, di panci besar, itu dibikin layer di bawahnya. Setelah semuanya mateng ya, ini dimasakin dulu semua sayuran dan dagingnya. Terus aku akan bikin layer-layer di bawahnya, tomat, terus ada terong, aku pakein courgette, sebenarnya nggak ada di bumbu, nggak ada di resep, tapi aku tambahin soalnya ada biar nggak mau bazir. Baru dagingnya kalau masukin, terus nasi, terus broth-nya alias si kaldu tadi yang dipakai untuk merebus daging, itu dipakai lagi, di atasnya ditambahin pakai rempah-rempah sesuai dengan bumbunya. Oke, aku mau coba ya, bismillah semoga berhasil. Dan juga aku pakai nasinya nasi basmati. Tadi itu aku juga pas ke supermarket Turki, itu aku kayak ragu-ragu ya, ada banyak banget kurma yang dari mana-mana asalnya, dan lagi marak di Belanda ini banyak para aktivis yang menemukan kalau banyak supermarket di Belanda yang masih menjual kurma dari Israel, dan itu yang aku sangat hindari. Jadi tadi aku sambil lihat-lihat kemasannya, kalau kamu lihat video sebelum ini pasti kamu lihat aku tadinya ambil satu pack kurma, nggak ada asalnya dari mana, dan aku lihat pengimportnya Belgia gitu ya, Eropa. Aku ragu-ragu, jadi aku nggak jadi beli yang itu. Karena banyak banget kurma Israel yang diekspor ke Eropa ya. Saat ini kita nggak mau pakai sama sekali produk dari Israel. Jadi ini aku beli kurma Mejul dari Palestina, country of origin Palestine. Ya, jadi buat teman-teman yang di tuh ini udah jelas banget tuh, product of Palestine ya, Filistin Malidir katanya. Jadi bismillah semoga kita membantu saudara-saudara kita yang di Palestina ya teman-teman, meskipun sedikit ya, dan rasanya setiap kali masak, makan enak, terus hidup nyaman, itu kita merasa bersalah, tapi ini semua ujian untuk seluruh manusia kali ya, umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Kayak pasti Tuhan punya rencana lain gitu, kita harus percaya itu, meskipun setiap hari kita mendengar kabar dan kita melihat sendiri, menyaksikan dengan mata kepala sendiri kalau para banyak pemimpin dunia yang masih tutup mata dan masih kekeh gak mau untuk mengintervensi dan melakukan BDS atau melakukan sanction terhadap negara biadab itu ya. Jadi sekarang yang kita bisa lakukan adalah melakukan hal kecil yang kita bisa ya, seperti tidak membeli atau tidak mendukung produk dari negara itu sebisa mungkin, dan bisa berdoa sih, kita gak bisa ngapa-ngapain lagi ya, dan berdonasi. Anyway, hari ini untuk mengingat itu semua, aku mau membuat masakan khas Palestina, namanya maklouba. Cuci dulu dagingnya yang tadi kalf ya, sapi muda, yang ini kambing. Ini mau aku masak dulu di pressure cooker pakai rempah-rempah. Ini ya, aku kasih lihat ya. Aja nanti bumbunya. Jadi ada siapin tomato paste, ada pasta tomat, ada spicesnya. Bumbu-bumbunya itu ada cinnamon, batang cinnamon. Ini aku sudah baca nih. Terus ada cardamom, ada laurier blood. Ini adalah seperti daun salam ya kalau di Indonesia. Ada nanti beberapa spices aku pakai kayak shawarma mix aja ya. Yang penting supaya ada rasa salsa timur tengahnya gitu. Ini semua udah ada di sini. Paprika, cumin ya, cumin, ada black pepper, ada jahe, ada kunyit, pala, semuanya ada di sini, dan koriander. Jadi aku pakai bumbunya nanti.
Terus akan aku bumbuin dagingnya. Aku masak sebentar di atas minyak atau butter. Baru aku akan rendam dia di air dan akan aku masak lama. Bisa kamu masak lama sampai empuk, tapi aku pakai pressure cooker supaya cepat. Nanti setelah itu udah masak, baru nanti dari kaldunya itu akan aku pakai untuk nanti di atasnya untuk memasak semua dishnya barengan, semua makanannya barengan ya, dengan sayuran dan nasinya. Udah wangi banget teman-teman, baru gitu doang. Jadi mau aku langsung masak di pressure cooker. Dan masaknya cuma 10 menit ya, nggak usah lama-lama. Udah aku tambahin air ya, ini udah cukup untuk di presto, di pressure cook. Tuh ya, udah tenggelam kan semuanya. Jadi aku mau mulai pressure cook, pressure cooking. Sampai mendidih dulu baru kita tutup nanti. Nah, kita potong tomat sekarang. Pakai pisau roti. Tuh. Jadi gampang kan? Udah cukup. Nah, sementara ini aku masak tomat, pasta tomat sama bawang bombay ya, teman-teman. Ini nanti untuk di bumbu broth-nya juga, untuk di bumbu kaldunya. Aduh, ini wangi banget. Anda bisa transfer wangi ke sana ya, aduh, enak, wangi kambing. Ini kita masak sampai matang untuk nambah aroma rasa kaldunya nanti. Ya, tuh, bentar lagi ya, sampai kecoklatan, berarti udah matang dia. Aku udah matiin prestonya, ntar lagi dibuka kalau udah nggak ada tekanan lagi ya. Tuh udah jadi. Yummy. Nanti aku di sini masaknya untuk bikin nasinya. Nasinya sendiri cuman aku ngikutin resep cuman setengah kilo ya teman-teman, 2,5 cup. Dan ini adalah tomatnya udah dipotong-potong. Ntar ini paling bawah tomat layer pertama. Pengen lihat hasil lemnya gimana ya kambingnya udah matang. Aku tadi lupa bikin vlog karena Erin baru pulang. Itu dia, ini lembut banget, udah tender banget ya, dan wangi banget. Jadi aku angkat dulu nih daging-dagingnya semua. Nanti ini akan menjadi kaldu yang akan kita siram di pan untuk masak nasinya. Tuh, ini aku tiriskan dulu semuanya. Nah, ini sapi muda, yang tadi, yang ini kambing. Jadi aku campur. Wow. Mantap. Ini ya, sambil nunggu sayurannya matang, tadi sedikit lagi ya. Nah, kayaknya udah matang nih, udah aku matiin aja ovennya. Terus nanti tadi yang kita udah masak nih, bawang sama tomato sama pasta tomat, kita akan masukin ke kuah kaldu ini. 15 menit sebelum waktu berbuka puasa, Erin lagi di atas sama Kirana. Kirana mandi, dia lagi di pakein baju, aku mau ngeliat makanan ya. Kayaknya sih udah oke. Sambil masak air untuk bikin teh manis. Ini kita slow cook jadi lama ya. Kelihatannya sudah mantap nih. Tuh, aku belum bisa nyobain soalnya. Kita gambling aja ya, semoga enak. Kayaknya sih enak. Aku mau cobain ya, apakah sudah cukup matang? Aduh, lihat dari warnanya sih kayaknya oke banget nih. Tapi aku gak mau aduk ya, katanya jangan diaduk soalnya. Cuman mau tahu nih apakah sudah cukup matang nasinya. Udah? Enak. Oke, kita akan flip ntar di sana ya. Kayaknya aku perlu bantuan Erin untuk flipping makanan ini. Mau balik ya. Tadi maklubah ini artinya upside down. Jadi nasi yang terbalik. Aku minta tolong Erin soalnya berat. Jadi dia yang akan flipping ke sini. Ini dia sous chef yang akan membantu saya. Panas. Ya. Berat. Pakai dua itunya sayang. Ini aku bantuin ya. Wah. Nah, ini harus dibalik ya, Nat ya. Nen tuk 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 tuk. Ya. Panas ya, hati-hati jangan. Karena bingung. Menegangkan. Tuk 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 tuk. Tuk tuk. Makluba itu artinya obsekop. Bener, upside down. Nama makanannya terbalik. Ya. Yeah.
Gak apa-apa, ambil cucian. Lihat-lihat. Wah, bagus. Sini. Bagus tuh. Ya, gak apa-apa, sedikit. Ini dia, maklumba. Oh, itu topsiku, gak cukup-cukup tuh. Iya. Baru ngerti sekarang. Strive by this is what you cook. Ya. Nice to meet. There. Yeah. I didn't get a little bit. You get lemon and I'm getting ribs. Kayaknya sih enak. Kita coba ya. Makannya pakai raita. Yogurt tuh. Pinggir aja. Papa tuh yang di tengah. Gak boleh juga. Suka-suka. Di sini kalau mama terus ntar dicampur. Coba nasinya dulu. Mau coba dagingnya karena ini yang paling masterpiece nih. Lembut banget dagingnya. Itu lem. Aku udah kenyang makannya, udah nggak bisa makan lagi. Tadi pas lagi masak kayaknya mau makan banyak, ternyata pas sudah makan nggak bisa banyak-banyak, aku udah kenyang. Menurut aku kayak ada yang kurang gitu ya, kayaknya masih kurang greget bumbunya, kurang berani tadi bumbuin ya. Dan kalau makanan Timur Tengah tuh harus banyak bumbu gitu ya, jadi enak tapi kayak ada yang kurang gitu. Tapi menurut Erin katanya udah enak, jadi nanti mungkin lain kali kita akan koreksi lagi. Here like zoots. Kita lagi makan baklava tuh, abis makan nasi deh sekarang makan baklava, pengen nyobain. Jadi bagus hasilnya, enak, tapi belum sempurna, kayaknya harus belajar lagi. Tapi udah lumayan lah, ini pertama kali ya. Pertama kali lagi puasa bikinnya. Gimana sayang, enak gak? Enak. Hampir habis. Hampir habis, kata Elsa ini mau masak buat sekampung. Kita bagi-bagi buat Oma nanti ya. Ya jadi begitu ceritanya hari ini ke supermarket. Terus sekarang kita lagi makan maklumba. Jadi sampai sini dulu vlog kali ini, sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah. Dah. Dah. Enak enggak baklavanya? Manis banget, aku suka manis. Kayak siapa manis? Mama.